apa subjeknya akan mendorong keluar body backgroundnya. Make sense ya? Gitu. Jadi kita lihat di terangin dengan adanya ini dia lebih keluar. Dimensinya ada. Nah, pembentukan dimensi itu disertai apa tadi? Seperti saya bilang ada mid-tone-nya, ada highlight, ada shadow. Semakin jauh antara shadow dengan highlight, maka semakin lebih deep lagi dimensinya. Itu kira-kira. Ya, semakin dekat antara highlight dengan shadow dan mid-tone, maka dia semakin apa? Semakin plain. Gitu. Semakin pale warnanya. Apa namanya? Warna cahaya. Gitu. Ya kalau saya orangnya orang yang kontras, jadi saya senang yang kayak gini-gini nih. Gitu. Tapi ada juga yang wah mukanya putih gitu ya, kan ada kadang-kadang motret karena kiri lampu, kanan lampu ya, intensitasnya sama ya. Nah, terus mau kan biasanya di studio foto kan gitu ya, mau cewek, mau cowok, mau kakek, mau nenek, mau brewokan, mau apa semua sama. Ya. Jadi dibikinnya semua cantik. Walaupun masih ini foto di sini ya, udah maco nih, udah begini nih, wah udah keren banget, cepet gitu, cantik gitu ya. Terus di retouch lagi sama foundation 3 kilo tadi ya. Jadi lucu kan nih, berewokan videonya mukanya mulus gitu ya. Jadi itu deh. Nah kemudian, nah baru kita bahas first indoor. Nah nanti kita akan dengan indoor, ini indoor. Jadi dengan indoor kita bisa lakukan ini, kita menggunakan ini berapa flash, ini kalau asal 5 flash kita pakai. Ini speedlight semua. Ada highlight di UPD di sini. Ini juga indoor. Outdoor, bisa nggak outdoor? Oh bisa, saya lebih senang pakai outdoor. Karena fungsi dari flash ketika kita bermain dengan outdoor adalah menetralisir cahaya yang jatuh pada muka. Karena gini, ini kita keterbatasan waktu nih, jam 12 siang harus motret. Motret dari jam 12 siang, dari atas cahaya itu, ya, untung nggak aja pakai gimbal. Tapi itu semua video ini. Kan ini mukanya itu, tertutup. Ya kan? Kalau yang misalnya cowok-cowok misalnya nih, mas nih, ya. Nanti apa? Nanti jenggotnya panjang kok di sini. Karena itu semua. Ya kan? Dan itu nggak permanen ya. Gitu. Jadi itu kemana-mana. Di bagian mata akan gelap, di bagian sini akan gelap, di shadow hidung nempel ke bibir. Shadow hidung nempel ke bibir jadi kayak apa coba? Jadi kemana-mana kan struktur muka jadi berantakan. Nah justru dengan flash inilah cebret netralin. Gitu. Jadi nanti fungsi si matahari jadi apa? Ada highlight di atas. Kalau punya rambut ya, tadi kalau tadi bilang ya. Optasoft. Kenapa Optasoft jangan pakai yang rectangle? Softbox. Karena di mata itu kelihatan tidak natural, nanti kelihatan kotak. Tapi kalau pakai ini kelihatan kayak ada sinar natural. Dan jangan pakai payung kalau outdoor. Ya, apalagi kalau misalnya di luar di bandara seperti ini, nanti tebal payung. Ya. Nanti pas motret payungnya layang-layang. Jadi apalagi di pantai jangan pakai payung, jadi pakai ini aja, itu lebih bagus. Ya. Ini Pak ada kok. Ya. Oke ya ini ya. Tapi orangnya nggak ada, saya singkirkan. Ini menggunakan satu softbox, kemudian ini pakai square softbox, karena ini indoor. Ya square softbox. Dan ini ada matahari. Gunakan matahari yang ada. Nah, gimana caranya? Karena ada ambient, menggunakan apa? Combination ambient. Nanti di akhir sebelum materi ini. Kalau belakangnya kira-kira jelek, putihin aja pak. Kayak gini, belakangnya jelek nih. Masa ada crane?
kan gerai. Jadi ngomong-ngomong seperti itu, dia akhirnya dia bisa. Combining ambient untuk dapatkan natural light. Nah ini, ya, ambient light ini, nah ini, saya kasih tahu. Flash sifatnya adalah menerangi subjek. Ambient yang ada, ya, ambient yang ada itu adalah memberikan dramatic lighting. Kalau saya matikan yang hijau, biru dan kuning dan sebagainya, hitam. Ya, dengan adanya cahaya-cahaya ini maka dia jadi dramatik. Sama aja foto yang tadi. Ini, kalau ini saya nggak masukkan, maka dia nggak akan kelihatan, dia nggak ada nuansanya. Jadi nuansa dramatik itu ditimbulkan oleh ambient. Ya, gimana caranya? Nih. Tetap boleh. Ambient ya, diatur dengan menggunakan shutter speed. Ya, dengan melambatkan shutter speed maka makin lebih masuk cahaya ambient ke dalam kamera. Ya, dengan mempercepat shutter speed maka ambient akan lebih sedikit dia masuk. Oke. Flash dibaca pakai apa? Flashnya dibaca pakai aperture. Jadi flash ini tidak akan berpengaruh kepada shutter speed. Itu, ya, karena kan fungsi dari shutter speed ini kan meresap cahaya yang masuk kan. Nah flash ini kan pas sekali jebret, gitu. Jadi dibacanya oleh aperture. Kalau aperture-nya dibuka, ya dibuka lebih lebar, flash-nya tidak diganti, maka dia akan lebih terang. Kalau aperture-nya ditutup, flash-nya tidak dirubah power-nya, maka dia akan semakin gelap. Walaupun ambient-nya tetap terbaca, ada akan ada pengurangan sedikit ambient. Nah, yang dibutuhkan untuk mendapatkan dramatik seperti ini, jangan ambient 100%. Artinya jangan ambient terlalu banyak. Hanya kurang lebih 10 sampai 20% saja karena yang kita butuhkan sedikit. Karena supaya apa? Supaya subjeknya lebih keluar. Makanya saatnya kita bisa lambatin karena kita bisa cepetin. Gitu. Nyambung ya kira-kira. Oh, saya sih kencang, biasa di terminal. Oh, oke. Okay. Baiklah, rekan-rekan semua tadi sudah kita simak bareng-bareng workshop dari Mas Ajin. Di sini bagus banget ya materinya. Jadi, apapun dirinya untuk bisa menghasilkan foto yang bagus, asal kita menerapkan ilmu-ilmu yang tadi sudah diajarkan. Nah, acara selanjutnya adalah istirahat. Kita nanti makan siang, kemudian beribadah. Setelah selesai, kembali ke ruangan ini, foto bersama, lalu dilanjutkan oleh sesi praktikal ya Mas, di dalam dan di luar ruangan. Nah, untuk itu, acara istirahat ini bisa dimulai dari sekarang. Dipersilakan yang ingin